pemerintah Turki membeli vaksin Nusantara dari Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh guru besar ilmu biokimia dan biologi molekuler Universitas Airlangga Profesor Khairul Anwar Nidom. Seperti dikutip dari Antara, Turki memesan vaksin Nusantara sebanyak 5,2 juta dosis. Nido mengatakan, pemerintah Turki menawarkan uji klinis fase 3 vaksin Nusantara yang dilakukan di negara mereka. Menurutnya, vaksin Nusantara bisa jadi berpotensi dari aspek ekonomi untuk Indonesia. Berdasarkan pengamatan aspek sains, Nido juga mengklaim pada saat uji klinis fase 1 dan 2 tidak ditemukan masalah pada relawan.